Nah, di video kali ini Dian bakal mengenalkan salah satu perlengkapan memancing nih yang cocok buat para sobat angler yang masih pemula. Assalamualaikum Sobat Angler, kembali lagi di channel kesayangan kita, channel Pancing Online. Gimana nih kabarnya Sobat Angler? Semoga sehat selalu, terus jaga kesehatan dan juga patuhi protokol kesehatan yang berlaku, serta jaga jarak yang paling penting nih. Terus pakai masker juga jangan lupa, biar kita tetap semangat mancingnya. Nah, di video kali ini Dian bakal mengenalkan salah satu perlengkapan memancing nih yang cocok buat para sobat angler yang masih pemula. Nah, kenapa dia sebut yang masih pemula? Karena di sini peralatannya itu kita udah bakal mendapatkan peralatan yang lengkap. Nah, sebelum itu Dian bakal ngasih pertanyaan buat para sobat angler yang udah pro, udah handal banget dalam dunia perpancingan ini. Nah, Dian mau tanya nih, kira-kira kalau misalnya peralatan mancing itu yang cocok buat para sobat angler yang masih pemula itu apa sih? Apa sih yang harus kita bawa dan apa sih yang harus kita miliki gitu ibaratnya. Nah, sobat angler yang merasa pro dan handal dan suka strike gitu, itu bisa langsung jawab aja di kolom komentar supaya kita membantu sobat-sobat angler yang masih pemula di luaran sana, biar semakin banyak juga sobat angler yang makin tahu nih tentang dunia perpancingan saat ini. Nah, sekarang kita balik lagi nih ke produk yang udah ada di depan Dian. Ini sobat angler pastinya udah pada ngeliat ini. Nah, ini tuh apa? Jadi ini adalah set pancing lengkap siap pakai dari Pancing Online. Nah, kenapa disebut set pancing lengkap? Karena di set pancing ini kita udah mendapatkan beberapa barang yang cocok buat para sobat angler yang masih pemula nih. Nah, apa itu barangnya? Kita lihat sama-sama. Pokoknya sobat angler jangan skip videonya, tonton sampai habis ya. Pertama yang bakal kita dapetin itu yang pertama adalah tas. Nah, tas ini ukurannya dia 75 cm dan material dari bahan tasnya ini dia menggunakan material parasit 420. Gitu. Dan di sini dia ada dua ruang penyimpanan. Yang pertama ruang penyimpanan utamanya yang cukup besar ini. Terus juga ada ruang penyimpanan yang bagian depan. Seperti ini. Oke. Okay. Nah, untuk kita gimana cara bawa tasnya? Di sini ada tali webbing yang bisa kita atur, bisa kita adjust seperti ini. Seperti ini, nanti bisa dipakai seperti ini. Kita bisa pakai seperti ini, atau juga seperti ini. Kita selempangkan seperti ini, selempangkan juga bisa. Atau juga bisa juga dijinjing aja sobat angler. Dijinjing juga bisa seperti ini. Dijinjing ini. Kalau misalnya sobat angler ngerasa wah enaknya dijinjing aja nih, ya udah dijinjing aja. Oke, sekarang Dian mau coba kita buka sama-sama ya isi dalamnya apa aja yang bakalan kita dapetin di set pancing lengkap ini. Kita buka sama-sama. Oke. Oh, kebalik sobat angler. Oke. Kita buka. Oke, ini dia udah kita buka. Jadi ini dia ruang penyimpanan utamanya dari set pancing lengkap itu. Di tasnya ya, ini seperti ini. Dia satu lapis ya. Satu lapis. Oke, yang pertama kita bakal dapetin yaitu joran. Nah, ini dia joran Miabi teleskopis ukuran 150 cm. Dan ini dia bahannya dari karbon. Oke, seperti ini. Dian bakal coba buka ya panjangnya seberapa. Oke, Dian buka. Kita buka. Oke, seperti ini. Oke, panjang ya. Oke, seperti ini. Ini udah cocok banget buat para sobat angler yang hobi mancing, buat pemula ya ini ya, buat yang mau belajar mancing tuh kayak gimana tuh. Seperti ini nih. Oke, dan ini kekuatan dari joran ini maksimal 5 kg ya. Maksimal 5 kg buat ngangkat ikan gitu.
joran ini juga udah cocok banget buat sobat angler yang mancing di sungai atau di danau. Tapi Dian saranin joran ini dipakai buat mancing di kolam gitu, kolam galatama gitu, misalnya ikan nila, ikan lele seperti itu, dan yang lain-lain, pokoknya ikan jenis-jenis galatama ini cocok banget buat dipakai mancing ikan jenis seperti itu. Oke, Dian mau taruh dulu. Kita taruh. Nah, selanjutnya nih kita bakalan juga dapat rail, dan railnya ini dia udah ada senarnya sobat angler. Udah ada senarnya di bagian sini nih. Dia udah dilengkapi senar, dan dia bahannya ini plastik atom ya, seperti ini. Dia bukan dari besi gitu. Dan seperti ini kita buka handle-nya. Seperti ini, sobat angler bisa lihat. Oke. Nah, di bagian bawahnya ini juga ada penguncinya ya sobat angler. Ini ada penguncinya. Ini kekuatannya dia bisa ngangkat untuk 5 kilo juga ya sobat angler. Dia ukurannya 200 dan dia punya 3 ball bearing. Seperti itu. Oke, sekarang Dian mau coba pasang dulu. Kita coba pasang. Pasangnya juga gampang banget ya sobat angler. Jadi emang beneran cocok buat para sobat angler yang masih pemula gitu. Nih, yang suka pengen nyoba hobi baru gitu, misal rekreasi itu, ini cocok buat sobat angler nih. Nih sudah jadi seperti ini, gampang banget masangnya, tinggal diputar aja bagian bawahnya ini sobat angler. Tapi pastiin kuat ya, biar nanti kalau misalnya pas lagi strike gitu nggak lepas. Oke, sekarang Dian mau taruh dulu. Oke, nah kita bakal dapat barang ketiga nih. Ini dia topi pancing ya. Ini ada penutupnya gini kayak masker gitu ya. Tapi kita tetap harus tetap pakai masker ya sobat angler, walaupun topinya ini kayak masker. Nah, seperti ini. Ini bahannya juga enak banget ini bahannya. Dia bahan fleece dan ini panjang ya sobat angler, jadi bisa menutupi sampai ke leher gitu. Buat menjaga biar nggak belang gitu lehernya. Nah, kita pakai topi ini. Oke, topinya sekarang Dian mau taruh dulu. Nah, sekarang kita lihat barang selanjutnya yang bakal kita dapetin di set pancing lengkap ini. Oke, kita buka bagian depan ini. Ada tempat penyimpanan lagi. Nah, seperti ini. Seperti ini ya, kita buka. Oh, ternyata kita dapat 3 item lagi nih, sobat angler. Nih. Nih dapat 3 ini. Yang pertama, kita dapat pelet spesial Kero-Kero seperti ini. Udah dapat pelet juga nih. Terus kita juga dapat essence walang sangit. Seperti ini kita udah dapat essence-nya juga. Dan yang penting juga kita udah dapat kail. Dah, kailnya ini ukuran 8 dan dia dapat 13 piece. Udah ada stopper, udah ada pelampung dan udah ada pemberat. Jadi seperti ini. Oke, Dian bakal taruh dulu. Nah, Dian bakal ngejelasin nih gimana cara ngeracik pelet spesial Kero-Kero ini dengan esensinya. Nah, yang pertama basahi dulu pelet ini dengan air. Nah, setelah itu diuleni. Nah, itu juga udah bisa sobat angler, udah bisa buat mancing. Tapi kalau misalnya mau lebih manjur lagi, itu bisa ditambah esensi ini kira-kira 8-10 tetes gitu. Jadi tambah itu, terus langsung ditaruh di kailnya. Taruh di kailnya dan udah langsung kita pasang, udah langsung siap langsung mancing. Nah, itulah kenapa alasan produk ini disebut set pancing lengkap siap pakai, karena set ini udah dipersiapkan buat sobat angler yang masih pemula, tinggal langsung pakai aja gitu. Nah, set ini tuh cocok juga nih buat kamu yang nggak ngerti dunia perpancingan tapi pingin ngasih misal hadiah nih ke sahabat atau teman atau mungkin pasangan kamu nih. Nah, ini juga bisa nih langsung dikasih aja, nanti tinggal cek katalognya di toko pancing online. Cocok banget ini buat mancing yang pingin mancing sama keluarga gitu. Dia barangnya juga nggak banyak juga kan yang dibawa. Nah, buat sobat angler yang pingin nih ngemilikin semua yang ada di depan Dian ini, set pancing lengkap siap pakai ini, bisa langsung kunjungi toko pancing online di marketplace, atau juga bisa langsung datang ke alamat toko pancing online. Link dan alamat bakalan Dian taruh di
description box. Jadi tinggal klik aja di sana. Oke Sobat Angler? Nah segitu dulu Sobat Angler. Kalau misalnya Sobat Angler suka sama video kali ini, silakan langsung like, komen yang membangun supaya makin banyak Sobat Angler di luar sana. Dan juga langsung subscribe channel Pancing Online dan share. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari Pancing Online. Dan jangan lupa Pancing Online bakal update di setiap minggunya hari Jumat jam 3. Jadi Sobat Angler bisa pantengin terus nih, tiap minggunya Pancing Online bakal ngeluarin video apa nih di minggu berikutnya. Oke, sekarang Dian mau undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.